Malam pertamaku rusak karena pembantuku. Pembantuku, bantuin. Gak usah acting, Beb. Aku udah tuang dia obat tidur di minumnya. Jadi kita bisa bertahan malam ini. Kamu tahu gak sih, Beb? Aku udah capek banget jadi pembantu kamu. Tenang, Beb. Aku kan udah janji sama kamu. Tunggu aku ambil alih PH-nya. Dia bakal aku. Habis itu, kita married. Tunggu. Karena pada akhirnya kamu bakal bunuh dia. Kenapa? Kita gak ngelakuin di sini aja. Nakal kamu. Ini tanda tangan, sayang. Ini apa, sayang? Aku beliin kita berdua asuransi. Zaman sekarang penyakitnya gak ada yang tahu. Takutnya kalau tiba-tiba aku pergi. Shh, aku gak suka kamu ngomong kayak gitu. Enggak kok sayang, enggak. Ayo tanda tangan, ntar lagi orang asuransinya datang. Nyonya? Apa itu? Ada bekas lipstick di kemeja bapak. Oh, nggak apa-apa. Ini lipstick saya. Nggak apa-apa, kamu cuci aja. Nanti hilang kok itu. Tunggu, Bu. Bapak belum pulang ya? Belum, Bu. Tapi bapak tadi ada telpon. Katanya saya disuruh sampein ke ibu. Dia akan berangkat ke Singapura jam 7 nanti. Apa? Bu, ibu sama bapak kan pengantin baru. Kok bapak tega ya? Diam kamu. Eh, Bu. Bu. Apa jangan-jangan ini cuma salah paham ya, Bu? Kalau menurut saya, ibu cek aja ke kantor bapak. Harusnya bapak belum berangkat ke Singapura. Kamu benar, saya harus ke kantornya sekarang. Dia udah pergi. Transfer sisa uangnya sekarang. Akhirnya, kamu officially jadi istriku, sayang. Halo? Apa? Dia gak mati?